Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video Dede Lesti ya. Untuk di acara Indonesian Music Awards, kita tahu sendiri kalau Dede Lesti ini itu memborong 4 piala sekaligus. Dan Dede Lesti ini itu masuk di nominasi terbanyak di IMA ini. Sebenarnya ya, untuk di IMA ini itu prosedurnya itu sangat ketat banget guys ya. Mereka ini mencari sumber-sumber, terus sehingga Dede Lesti di sini itu memang ternyata layak untuk mendapatkan 4 nominasi di sini, dan keempat-empat nominasinya di sini itu Dede Lesti itu berhasil mendapatkan juaranya guys. Jadi untuk video kali ini yang saya mau reaction adalah untuk nominasi Collaboration of the Year dan nominasi Social Media Artist. Jadi Dede Lesti ini itu mendapat dua-duanya, dan inilah momen-momen yang betul-betul sangat apa ya, sangat membanggakan ya bagi kita untuk Leslar Lovers, terutama mungkin ini juga rezeki si Utun. Oke guys, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Yang sangat serasi, Rizky Febian dan Marion Jola. Hai, selamat malam semuanya. Hai Marion. Hai Rizky. Oh, jujur kalau ngomongin kolaborasi, aku adalah salah satu orang yang cukup bersyukur, beruntung karena bisa berkolaborasi dengan Marion Jola. Oh my God. Sama, ya. Aku juga bangga karena aku pernah berkolaborasi dengan seorang Rizky Febian di lagu Kita Tak Ingin Pisah Lagi. Tuh. Oh ya, kalau menurut saya, jika dua orang ini bisa kita cepatin aja ya, langsung aja ke betul, jadi ya. Emang kolaborasi itu butuh chemistry yang kuat agar betul sekali, sangat setuju Marion kalau hal itu. Makasih. Nah selain kita, ada juga beberapa kolaborasi yang gak kalah keren yang masuk ke dalam kategori Collaboration of the Year Indonesian Music Award 2021, dan nomininya adalah kategori Collaboration of the Year. Wow, begitu bahagianya melihat banyak sekali musisi Merkal ya, di Indonesia yang berkolaborasi lebih bisa memperlihatkan bahwa sesama musisi itu sama-sama memikirkan bagaimana caranya mengembangkan musik. Coba kita balik dulu ya. Kita dan lihat. Lebih bisa memperlihatkan bahwa mahal ini Tiara Andini, Ade Govinda sama Afgan. Lawannya itu loh, ngeri-ngeri. Di Indonesia yang berkolaborasi dan lebih bisa memperlihatkan bahwa sesama musisi itu sama-sama memikirkan bagaimana caranya mengembangkan musik Indonesia agar lebih berwarna, dan memperlihatkan bahwa ini di setiap ya? Sesama musisi itu sama-sama mensupport. Kena senang banget aku melihat para kolaborasi di sini ya, dan nominasinya juga luar biasa semua. Cantik banget ya. Dan sekarang kita sudah ada pemenangnya di tangan saya. Ya. Jadi kita buka terus kita baca. Gitu. Boleh. Ada bareng-bareng Ki. Oh ya, oh, disuruh bareng-bareng. Jadi buka dulu apa itu dulu? Buka dulu biar biar kita tahu. Bantu Ki, ini kukunya kepanjangan atuh. Ki. Makanya dipotong rajin. Itu kuku tempelan. Sebentar ya. Ini, bareng dulu. Nah. Iya ampun. Ya ampun. Okay. Jangan gemeteran, mau bacain. Oke. Satu, dua. Dan peraih Collaboration of the Year Indonesia Music Award 2021 adalah Ungu dan Lesti. Wow. Dengan judul lagu Bismillah Cinta. Bismillah Cinta. Keren banget ya. Bilar sampai gini, Bilar. Oke,
Aku sampai merinding loh. Dede Les itu dapat 4-4 pialanya. Wow. Full lah piala itu di rumahnya ya. Full piala. Dede Lesti dulu kali. Ayo Neng. Piala nam nih berat nih. Berat banget, alhamdulillah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Dede Jisur malah mengucapkan ya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan A'a Pasha ya, karena sudah memberikan kesempatan untuk Dede bisa berkolaborasi dengan Ungu gitu sehingga bisa mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa ini. Ya, kalau dari kami saya kira ini bukan persoalan pencapaian saja tapi juga ini bukti bahwa industri musik Indonesia tidak mati. Di sini ada Sleng, senior-senior kami, ada Padi, bahwa 5 tahun libur kelamaan ya. Alhamdulillah sekalinya nongol. Ini merupakan hadiah untuk industri musik Indonesia, khususnya untuk Lakers dan juga teman-teman Lesti Lovers dan Leslar. Thank you banget. Terima kasih. Thank you. Bangga banget Gilari. Oke guys, kita lanjut ya. Content creator, sama-sama polos dan sama-sama suka keceplosan. Apa jadinya jika mereka berdua dipersatukan dalam satu panggung? Kaget-kaget, bahagia. Ya itu seru ya, kaget. Oke, kita langsung aja ya ke pembacaan. Eh, tapi kalau lagi di panggung gini kayaknya nyanyi kita enak kali ya. Jangan. Soalnya ngomong aja fals ya. Oh enggak. Kakak pasti semua orang suaranya bagus. Oh enggak mungkin sih. Iya. Makasih ya. Ya udah deh kalau kita mau bacain apa sih ini? Nah, pas banget karena kita udah di sini, kita kayaknya bacain langsung aja nominasi yang paling ditunggu-tunggu dari tadi. Ini dia Social Media Artist of the Year. Wow. Nominenya adalah kategori Social Media Artist of the Year. Wah, wow. Ini bagus-bagus, bagus-bagus semua, Masya Allah. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja ya. Dan Social Media Artist of the Year Indonesian Music Award 2021 adalah siapa orang? Bagus sih. Wow, Masya Allah. Satu, dua, tiga. Lesti. Wow. Keren. Ngeri. Masya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah mensupport, mendukung. Tumbang semua Langit Musik, RCTI. Semuanya terima kasih banyak. Tadi Dede belum bilang makasih sama kakak, makasih suami ketersayang atas semua support dan dukungan. Sama-sama sayang. Social media artis ini membuktikan bahwa Lester Rovers ya, Lester Rovers artis fans kamu selalu konsisten dalam mendukung kamu dan dukungan mereka tuh tidak pernah luntur sampai sekarang. Betul, alhamdulillah, betul terima kasih Lester Rovers. Terima kasih buat fans kita yang sudah selalu mendukung kita sampai saat ini. Terima kasih. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk Dede Lesti yang menyabet di sini. Sebenarnya di menyabet 4 piala ya, cuma di sini yang saya reaction itu baru 2 piala ya, yaitu Collaboration of the Year, Ungu dan Lesti, Bismillah Cinta, dan yang kedua tadi adalah Social Media Artist. Kalau kita lihat ya di Social Media Artist itu kan banyak banget itu saingan-saingannya, dan saingan-saingannya semua itu, wah semua itu raja-raja pop semua guys. Tapi di sini cuma seorang Dede Lesti yang penyanyi dangdut, dan kata orang ya, kalau dulu-dulu itu apa itu dangdut, dan buktinya sekarang bahwa seorang Lesti itu bisa merubah dangdut itu seperti yang sekarang, yang kalian selama ini kalian anggap sepele lah, anggap sebelah mata lah,
Tapi kalian lihat sendiri kan, dengan dangdut yang dibawa Dede Lesti, semua itu sirna guys. Maksudnya kalian yang dulu pernah ngejek-ngejek soal dangdut itu, dah sekarang udah gak bisa lagi guys, karena buktinya itu ada di Dede Lesti. Oke guys, terima kasih ya kalian udah menonton bareng video ini, dan terima kasih juga ya udah setia dan support di channel ini. Nantikan lagi saya di next video, oke? Bye-bye!